mingkar mingkuring angkara hakarana karnoan mardhi sewe sinah wong resmineng sinubo sinupo sinukarta Mreh kra tarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Nora mundu pa Ta satriya tama madhep mantep labuh nas kare ri sang ajisoka ambrastangkara Nyirna Ratu tu wengis Dewa to jengkar Seblak dati bajul putih Perkenalkan, saya Halintar Cokro SSN, MSN. Saya dalang muda dari Solo, lebih tepatnya dari Kabupaten Karanganyar. Dan saya saat ini lebih disibukkan sebagai Ketua Paguyuban Dalang Muda Amarta, memadai dalang-dalang muda se-ekskarsi dengan Surakarta. Wayang itu bagi saya adalah cerminan kehidupan yang mana di situ adanya hitam dan putih, adanya gelap dan terang, adanya keseimbangan dalam kehidupan. Nyun sewu itu ada istilah dalam pedalanganku itu wayang kuwi nek dikeduk nganti Sak dari. Maksudnya kita cari, kita perdalam itu sampai kita mati itu tidak akan pernah habis. Karena saking banyaknya nilai-nilainya dan juga ajaran-ajaran tentang kehidupan untuk kita bercermin terhadap jati diri kita. Nama saya Bayu Aji Nugroho Sarjana Seni atau Bayu Kupito. Saya abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Gelar saya Mas Jajar Cermogupito. Saya saat ini ada kegiatan di salah satu kelompok seni yaitu Wayang Sinema dan Wayang Ukur Ki Sigit Sukasman. Wayang kalau menurut saya menarik dari segi apapun dari bonekanya sendiri. Dari pertunjukannya baik pertunjukan belakang kelir ataupun depan kelir yang untuk wayang kulit, menurut saya pribadi wayang adalah salah satu pertunjukan yang bisa berkembang dan menyesuaikan zaman saat ini. Kakek saya bernama Basirun Hadi Sumarto atau lebih dikenal dengan nama Mas Wedono Cermogupito. yang kemudian namanya pemberian keraton Cermogupito itu ya diberikan pada saya. Waktu saya kecil aktivitas kakek saya saya ketahui beliau uh, mengajar di salah satu pamulangan dalang di keraton Habirando, mengajar di SMKI atau di ISI. Di situ uh, lingkungan pedalangan saya masih tertutup. Kalau dari kecil saya memang sudah tertarik dengan segala macam pertunjukan kesenian, tapi kesenian rakyat seperti jadilan. Tapi untuk di pedalangan di SMK kejuruan, ketertarikan saya dengan pedalangan di situ muncul dan terbangun. Dulu di salah satu stasiun TV terkenal di Indonesia, ketika jam 12 malam sampai jam 5 pagi di malam minggu, pasti ada wayang. Nah, itu saya sering melihat. Awal dari situ, akhirnya saya jatuh cinta kepada wayang, menggeluti secara otodidak, dari melihat, belajar dengan menggerakkan wayang. Jadi, dulunya bukan cetakan sanggar, namun yang pasti saya mengenyam pendidikan itu saya sejak sarjana pertama. Saya menggeluti lebih dalamnya lagi untuk... Seni perdalangan. Sesuatu yang harus dipersiapkan oleh seorang dalang, menurut saya yang pertama adalah mental. Karena dalam pertunjukannya, walaupun didukung oleh pengerawet, sinden, tapi senternya adalah dalang. Salah satu sorotannya dari semua penonton adalah dalang. Dan yang kedua adalah dasar-dasar yang harus dikuasai dalam pakliran Yogyakarta yaitu itu ada beberapa yang perlu disiapkan. Pertama adalah unsur narasi, unsur gerak, dan unsur iringan. Ketika dasar-dasar itu dikuasai, maka pertunjukan akan mengalir karena Pikiran dia harus memikirkan dalam menceritakan sebuah adegan mata dia memperhatikan gerak wayang, tangan dia menggerakkan wayang, hati merasakan suasana, kaki dia membunyikan cempolo dan keprak itu, sedangkan telinga mendengarkan iringan yang sedang dilantunkan oleh sinden dan ditabuh oleh para pengerawet. Sebagai dalang itu banyak sekali yang harus dipelajari. Tentunya kita belajar dengan lakon. Nah, di dalam lakon itu kita harus mengenal nama-nama lakon, nama-nama wayang yang ada di dalam lakon tersebut. Jangan sampai kita lupa tokoh utamanya sentral dalam sebuah lakon itu. Terus dari segi garap catur atau kata-katanya. Bagaimana cara kita menyusun kata, menyusun dialog Bahkan di dalam kata dialog itu disitu harus disisipkan nilai-nilai ajaran yang ada Nanti adanya juga gecul atau lelucon Masa kita juga dalam satu malam tegang terus kan pasti harus ada lucon-luconnya Dari situlah nanti kita men harus menonjolkan watak-wataknya juga Mungkin Sri Kandi sebagai tokoh wanita yang tomboy Dia harus seperti apa, suaranya yang harus seperti apa Terus Sembodro yang lemah lembut, Arjuna yang tegas tapi lemah lembut Terus sabetnya, sabet itu gerakan wayang. Jadi ketika keluar masuk wayang di dalam kelir itu semuanya sabet. Tokoh Bima bagaimana gerakan wayangnya, tokoh Arjuna bagaimana, Buto bagaimana. Jadi kita harus mampu menghadirkan rohnya wayang itu ke dalam wayang. Dalang itu harus paling tidak mengetahui dan menyadari bahwa iringan itu sebagai pendukung pakliran, termasuk juga penguasaan keprak cempolok. Jadi tidak hanya dari segi wayangnya. Ada lagi nanti di dalam iringan itu, suluk-suluk itu tembang-tembang. Bagaimana kita menembangkan suluk itu dengan baik, dengan benar? Dari situlah iringan itu digunakan untuk meningkatkan rasa ketika itu sedih, ketika itu senang, ketika itu marah. Kalau dikatakan eh, apa namanya, ada saingan dengan senior itu pasti, tapi di sini kita yang muda itu harus mencari juga kedepannya inovasinya yang tua sebagai contoh untuk batu pijakan sekarang dan untuk yang muda menentukan bagaimana pakliran kedepannya seperti apa karena jangka kita itu masih panjang selain itu juga zaman sekarang kan kita harus berkompetisi dengan kesenian bukan dari bangsa kita sendiri mungkin ada nyon sewu ada k-pop dan sebagainya mungkin nanti dari situ juga bagaimana kita mencari bentuk pakliran yang disukai generasi milenial sekarang ini. Kata anak muda di pertunjukan wayang itu menjenuhkan karena ketertarikan anak muda saat ini berbeda dengan anak muda zaman dulu di mana anak muda saat ini kesehariannya tidak bisa lepas dari gadget. Mungkin tahun 70-an pertunjukan wayang dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 6 berjalannya waktu sekarang pertunjukan wayang jam 9 sampai jam 4 tapi generasi muda yang bisa tertarik dengan durasi panjang seperti itu bisa dihitung saat ini kita tidak bisa berhenti pada pakliran konvensional ya salah satu alternatif kita membuat kemasan pertunjukan yang di situ dari durasi waktu singkat dari materi pertunjukan bisa tersampaikan Pembagian adegannya juga tidak menjenuhkan dari bahasa juga harus ada alih bahasa dari bahasa Jawa kawi, kromo atau ngoko. Mungkin sekarang bisa diganti dengan bahasa Indonesia tapi tidak melepas kaidah dalam perdalangan. Di situ mungkin penanaman karakter juga diselipkan. Jadi tidak semata-mata hanya uh, tertuntut pada pertunjukan yang kontemporer tapi di situ makna juga tersampaikan. Heh, tole nolo gareng. Petruk lan Bagong. Kula Pak. Apa, Pak? Pripun Rama? Eh, ngerti ora? Ing atase wayang. Ya kowe-kowe kuwi ya aku iki. Ning manca negara mapane ana ing negara Swiss. Roti Swiss napa, Pak? Odu. Eh, panganan bae sing diomongke. Ning negara Swiss ana no? museum Ribet. Ning kono ana pameran wayang ing ngatasé wong manca we mamerké awak dhéwé lha kok awak dhéwé isai-isane nom-nomane nda tepung karo sing jenengé Semar Gareng Bagong lan Petruk. Wah jan. Nek ngono kuwi carané ya awak dhéwé kudu nepungké wayang marang nom-nomanan ana ing bumi nuswantara kéné ya Pak Ayo. Eh, Bagong lan Petruk aja mandhek nggonmu nglestarekké Nguri-uri lan ngurip-urip wayang. Iya, Pak. Sing baku wayang iso berkembang. Bener, sing baku awak dhewe nyedhaki nom-noman, nyedhaki cah cilik-cilik ben sesuk awak dewe, saya so, tuwa, ana sing neruske, ana sing tresna karo wayang ya, Pak. Eh, iya. Eh, Petruk, kowe kudu kudu karo Bagong lan Gareng nglestarekke wayang ya, tolek nggih, Pak. Kula pokoke ngestokake dawah-dawuh dawah-dawah oh, gundulmu, dawah, gondolmu nggih, yeah. ngestokake dawuh mugi-mugi wayang tetep lestari ora ning manca negara ya ning negarane awak dhewe tetep ditresnani karo kamulane. Iya, yeah, iya. Yeah. Eh, aja lali ndelok pamerane. Wah, aduh, si, Pak. Ya sesuk melu Bapak. Nggih, yeah. ya, Pak. Nggih, yeah. nggih, yeah, Rama.